Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya ya. Tentunya semoga dipanjangkan umurnya ya. Kali ini kami mau mereview tentang sofa santai ya. Oke. Sebelum melanjutkan ke video berikutnya, silahkan subscribe dulu, komen dulu, like dulu ya. Nah, nantinya jika Anda sudah mensubscribe, jika beli furnitur ke Aga Furnitur, akan kami beri potongan harga ya. Oke, lanjut kita mulai review sofa santai desain terbaru ya. Kursi sofa ini dibalut dengan busa yang kenyal ya, dilapisi dengan kain bludru warna merah. Ini sangat elegan, tentunya ini sangat halus ya, sangat lembut jika untuk dibuat santai. Sofa ini terbuat dari bahan baku kayu jati. Jika Anda menginginkan dengan bahan baku kayu mahoni, bisa akan kami buatkan sesuai dengan permintaan ya. Sofa ini di finishing dengan warna emas tempel ya, sangat mengkilap nih. Tentunya ukiran dari Jepara yang enggak kalah ketinggalan. Ini dikerjakan oleh tukang seni ukir asli pribumi Jepara. Tampak dari depan sofa ini memiliki kaki garingan ya, yang dihiasi dengan ukiran ulir ya. Ini sangat bagus, sangat detail ukirannya ya. Sangat cocok untuk rumah Anda yang mewah. Nah, bisa Anda lihat sofa ini sangat anggun ya, cocok buat ibu-ibu ya yang suka nyantai di depan televisi. Sofa ini jadi solusinya ya. Ini beberapa tampilan dari belakang ya. Ini dari belakangnya seperti ini, sangat rapi pengerjaannya ya. Ini dari depan, dari samping, viewnya, angle-nya sudah terlihat jelas ya. Ini sangat bagus, sangat rapi, dan insya Allah bahan baku yang kami pakai bahan baku yang berkualitas. Jadi Bapak Ibu saudara, sudah jangan diragukan lagi ya, insya Allah panjenengan atau Anda itu sudah mampir di channel yang tepat untuk belanja furnitur. Dan sekali lagi, jika Anda ingin melihat katalog lebih lengkapnya, bisa buka di website kami www.agafurnitur.com. di situ banyak sekali katalog produk ya, bukan cuman hanya sofa saja, tapi ada tempat tidur, kursi tamu, meja makan, lemari pakaian, dan banyak sekali model furnitur yang lain ya. Oke, saya rasa itu yang saya sampaikan. Semoga review sofa ini bermanfaat untuk Anda, bisa dijadikan referensi untuk rumah Anda ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.